Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Mistik Paser. Batu Badar Emas memiliki ciri fisik yang sangat mencolok, sehingga mata kita mampu melihatnya dengan jelas. Maka, meskipun kamu bukanlah orang lama yang mengetahui seluk-beluk batu, kamu tetap mampu melihatnya dengan jelas. Dengan demikian, tidak akan gampang dibohongi. Demi menghindari potensi penipuan atau kejahatan, alangkah lebih baik jika kamu mempelajari ciri-ciri batu badar emas ini. 1. Salah satu ciri batu badar yang paling dasar adalah warnanya, yang seperti emas muda. Meski warna dasar batu ini adalah hitam, tapi ada campuran warna kuning seperti emas yang bertabur di semua permukaannya. 2. Logam dan emas merupakan bahan pembentuk dari batu ini. Kandungan tersebut membuatnya mempunyai nilai yang sangat tinggi. Hal lain yang menyebabkan harga batu ini tinggi adalah kelangkaannya. Tidak mudah untuk menemukannya, sehingga kita tidak dapat membelinya di sembarang tempat. 3. Pada batu tersebut, kamu dapat menemukan warna hitam pekat, putih, dan kuning. Meski memiliki warna yang bermacam-macam, kandungan emas dan logam pada batu ini sangat tinggi. Emas dan logam yang merupakan unsur pembentuk terbesarnya telah menjadikan batu ini berkilauan. Setelah Anda mempelajari ciri-ciri vital dari batu tersebut, batu ini terdapat di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Raja Ampat di Papua, Mangani Sumatera Barat, dan Toli-Toli di Sulawesi Tengah merupakan daerah penghasil batu badar emas. Selain di Raja Ampat, Mangani dan Toli-Toli batu ini juga terdapat di daerah lain di Indonesia. Namun, daerah yang paling populer sebagai penghasil batu permata yang memiliki unsur emas ini hanyalah di tempat tersebut. Batu badar emas adalah batu yang memiliki nilai harga yang tinggi. Hal itu karena terdapat kandungan emas serta logam di dalam batu tersebut yang membuatnya tampak berkilau. Batu ini memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran karena keindahannya yang seperti emas. Khasiat pemakaian batu badar emas. Batu badar emas ini juga memiliki khasiat yang bisa dirasakan oleh pemakainya, di mana, menurut keyakinan warga masyarakat, batu badar emas sangat bagus digunakan untuk tameng gaib di rumah dan baik digunakan untuk cincin perhiasannya. Mereka percaya bahwa batu ini bisa menangkis serangan ilmu hitam, menghindari diri pertemuan makhluk jin saat keluar di malam harinya. Walaupun terjadi pertemuan dengan jin, kamu sebagai manusia tidak akan merasakan takut. Batu badar emas ini memiliki energi mitos kekuatan bisa menangkal serangan ilmu sihir, hingga si pengguna batu badar emas ini terhindari dari penampakan makhluk gaib terutama ada di perjalanan malam hari. Sehingga, begitu gangguan gaib itu bisa ditangkal dengan sangat baik. Jika ingin memiliki batu badar emas lebih dari satu batu, ada mitos maka kekuatan energi yang akan terjadi semakin besar pula. Masalah keyakinan merupakan masalah pribadi Anda tergantung masing-masing orang. Kalaupun batu badar emas memiliki khasiat, itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan bukan semata-mata kekuatan batu itu sendiri. Jika Anda berminat atau menginginkan batu cincin badar emas, atau media syarat diri lainnya, silahkan hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Salam budaya.